Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi again ya. Kemarin aku udah sempet jarang makan nasi, tapi sekarang aku udah balik ke Padang gak ada matinya. Jadi kalau udah pilih-pilih-pilih-pilih, ujung-ujungnya aku pilih Padang. Tadi sempet lihat ini itu ya, sempet lihat Starbucks macem-macem. Bukannya nggak pengen Starbucks, mungkin ujung-ujungnya nanti aku akan beli juga. Cuman sekarang aku lagi pilih ini. Jadi ini kan salah satu favorit aku itu Bungo Lado ayam cabe ijo ya. Kemarin aku nyoba dendeng cabe ijo dan ternyata emang enak banget karena dia juara di cabe ijonya ya. Nah, tadi aku pengen nasi dendeng cabe ijo, tapi ternyata kalau di paket yang pakai nasi itu dia nggak ada cabe ijo. Tadinya aku pengen kasih catatan, tapi terus aku jadi kayak antara lupa dan antara ya udahlah nggak usah gitu karena aku beli cabe dendeng cabe ijonya kepisah ya. Jadi tadi di Grab ada diskon 15%. Halo, cakep. Semoga walaupun merah tetap enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin waktu aku beli dendeng cabe ijo, jadi dendengnya itu garing. Walaupun udah kena cabe ya, ini dia nggak garing, tapi asli tetap enak. Kayaknya emang juara sih, mungkin semua menunya jangan-jangan ya. Jadi nilai dia di Grab memang 4,8. Jadi teman-teman yang rumahnya sekitar Purma Splendor wajib coba deh. Ini tuh cabai merahnya gak kalah enak. Jadi dia adanya di dalam pasar. Dulu ada keripik singkong, sekarang gak ada. Kadang ada urap, kadang ada rebung. Masya Allah. Emang bener sih. Kalau bingung-bingung gak yakin, galau-galau, Padang aja udah. Ada yang ngintip. Lucu banget kamu, Pen. Cuacanya enak banget, terang. Nah, apa sih bukan terang? Teduh. Enggak panas gitu. Aku masih megang kerjaan ya. Jadi belum bersih-bersih. Belum beres-beres. Enak banget. Masya Allah. Udah banyak yang PDKT nih sama aku. Dia gimana? Mereka sekarang pada berbudaya banget. Gak ada yang nyerang. Sopan kalian ya. Hebat kayak gini terus dong anak-anak. Ini asli sih enak banget. Masya Allah. Adik dulu ya kamu memang. Iya. Matanya mama bersihkan ya, deh. Wow. Ini sih habis dalam sekejap lah. Nanti harga nah, tempatnya aku tulis di deskripsi ya. Selamat makan teman-teman, jadi jangan sampai nggak sarapan ya. Apapun pagi itu perut harus diisi. Nggak biasa makan berat, penting ada isinya. Oke. Selamat menjalani hari.